Faith dan saya Humaira. Dan kami berdua adalah The Next Selampits. Inilah Masa Berceritaku dibawakan oleh Yayasan Mendaki. Hari ini kami akan menceritakan kisah yang bertajuk Jom Berkongsi. Hai semua, saya Arnab. Saya ni sedang lapar tau. Tapi saya dah tak suka semua makanan yang ada di rumah. Dah jelak. Lihat ni. Bijirin. Biskut. Lobak. Semua saya tak suka lagi. Nak buat apa ya? Apa kata kalau saya beli makanan baharu di pasar raya? Jangan lupa bawa bakul. Boleh beli banyak-banyak. Yeay! Baik, pergi sekarang. 3, 2, 1, zoom! Saya juga rasa sangat lapar. Baik, saya tengok apa yang ada di atas meja. Tiada makanan. Terpaksalah saya pergi ke pasar raya. Wah, banyaknya buah-buahan. Ada tebu lagi. Saya ni kan tak pernah makan tebu tau. Tapi macam best juga. Nak pilih apa ya? Ni. Atau ini. Susahlah nak buat pilihan. Saya tahu. Apa kata saya beli semuanya? Saya mahu yang ini, yang ini, yang ini. Saya mahu yang ini juga. Saya mahu yang ini, yang ini, yang ini. Saya mahu yang ini semua. Yang ini. Yang ini dan yang ini, yang ini. Yang ini dan yang ini, yang ini. Oh, seronoknya dapat beli semua. Selepas ini, saya tidak perlu keluar rumah lagi. Kan seronok? Dah, mari kita balik. Perut saya dah berbunyi ni. Baik saya beli tebu dan buah-buahan untuk dimakan. Tiada tebu? Tiada buah-buahan? Sedihnya. Gajah? Ya? Kenapa awak nangis-nangis ni? Saya lapar. Tetapi tiada tebu atau buah-buahan untuk dibeli. Alamak, macam mana ni? Saya rasa sungguh bersalah lah. Apa yang saya perlu lakukan dengan semua makanan yang saya borong tadi? Awak boleh beritahu saya tak? Kongsikan separuh? Beri pada gajah? Boleh. Saya boleh buat. Separuh daripada makanan ini, saya akan masukkan ke dalam bakul dan berikan kepada gajah. Tentu dia suka. Yang ini gajah punya, yang ini, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini, yang ini. Yang ini gajah punya. Dah penuh pun bakul. Jom, kita nak pergi ke rumah gajah. Gajah, ya? Saya nak minta maaf. Sayalah yang membeli semua makanan di pasar raya tadi. Saya terlupa nak fikirkan haiwan-haiwan lain. Minta maaf, Gajah. Saya hampir terlupa.
saya bawa makanan untuk dikongsi dengan awak. Semua ni awak punya. Ha, yang ini gajah punya, yang ini, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini. Yang ini gajah punya, yang ini, yang ini. Semua ni gajah punya kawan saya. Terima kasih anak kerana berkongsi makanan. Oh, sama-sama. Saya tidak akan rasa lapar lagi. Adik-adik, bagaimana? Awak suka tak cerita tadi? Suka. Ah, kalau suka, tentu awak akan suka lagu istimewa untuk cerita ini. Kita nyanyikan untuk awak semua. Okey? Sedia? Sedia. Baik. Satu, dua, tiga, mula. Jangan memborong makanan bila kita ke pasar. Beli sahaja apa yang perlu, fikirkan orang lain. Jangan memborong makanan bila kita ke pasar. Beli sahaja apa yang perlu, fikirkan orang lain. Harap kamu terhibur dengan cerita hari ini. Pesanan Nek Selampik untuk hari ini adalah kita perlu bertimbang rasa terhadap orang lain. Bertimbang rasa bermaksud memikirkan keperluan orang lain lebih daripada diri sendiri. Contohnya, kalau kita menonton cerita kartun dan atuk atau nenek ingin menonton siaran berita, kita perlulah beri laluan kepada mereka. Dalam cerita tadi, kita sudah melihat akibat tabiat anak yang mementingkan diri sendiri. Kasihankan gajah, dia kelaparan. Jadi ingat ya, jadilah adik-adik yang sentiasa bertimbang rasa terhadap keperluan orang lain. Bye!